terbaik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat sesuatu yang berhubungan dengan beliau. Ada yang menjadi hukum syar'i, ada titah perintah beliau menjadi hukum syar'i, ada perilaku-perilaku beliau yang tidak menjadi bagian daripada syariat. Ini ada istilah dalam ilmu hadis namanya jibilliyah wa ghairu jibilliyah. Jibilliyah itu sesuatu yang pasti ada di fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam mau atau tidak mau. Seperti misalnya postur tubuh yang kekar. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki wajah yang sangat tampan, tidak oval, tidak bulat, alisnya yang sangat lebat berwarna hitam dan alis itu berbentuk seperti busur panah, mata beliau yang besar alaihi salatu wassalam, kelopak mata yang besar dan bola mata yang besar dipenuhi dengan bulu mata yang lebat dan bola mata yang sangat putih, bersih yang putihnya dan yang hitamnya hitam pekat. Sampai para sahabat mengatakan kalau kami ingin bercermin di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kami bisa bercermin karena jernihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya rambut yang hitam, ya, kelam, hitam sekali, tidak keriting, tidak lurus sekali. Jadi berombak yang kadang-kadang beliau biarkan sampai lumah atau jumah, sampai di kuping atau sampai di pundak. Beliau punya pundak yang lebar, dada yang bidang dan juga perut yang sangat keras. Terus seperti batu-batu yang keras. Sebagaimana para sahabat mengatakan, kami pernah melihat pada saat baju Nabi SAW tersingkap. Maka kami melihat perut Nabi SAW itu seperti batu yang keras tersusun. Badan beliau dipenuhi dengan bulu. Kemudian beliau punya jenggot yang panjang sampai dada. Beliau jarbu, tidak terlalu tinggi sekali, tidak juga pendek. Ya. Sebagian ulama mengatakan antara Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ini Umar bin Khattab orangnya tinggi sekali. Ya, disebutkan ciri-cirinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah. Jadi kita lihat kalau ada orang tingginya 2 meter sekarang naik di atas kuda, kakinya pasti masih sampai di perut kuda. Paling jauh tuh sampai di ujung perut kuda. Umar bin Khattab kalau naik di atas kuda kakinya sampai di tanah. Berarti 2 meter setengah mungkin lebih. Ya, itu luar biasa. Abdullah bin Mas'ud adalah standar sahabat Nabi yang kalau berdiri sama sahabat-sahabat yang umumnya tingginya sama, maka Abdullah bin Mas'ud berada di antara mereka. Ada sebagian ulama mengatakan kemungkinan besar Nabi SAW memang berarti tidak kurang dari 190 sampai 2 meter tinggi, badan yang ideal sekali gitu kan. Tinggi kekar, orangnya gagah, kulitnya putih, bersih, saking putihnya sampai membuat pipinya kemerah-merahan. Ini sesuatu yang jibilliyah, saudaraku. Apa itu jibilliyah? Sudah Allah takdirkan di fisiknya beliau. Pertanyaannya, apakah umatnya wajib juga sama seperti itu? Enggak. Karena memang kita enggak mungkin, gitu kan? Mungkin kalau ada yang bisa pun kekar badannya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka belum tentu rambutnya seperti Nabi. Belum tentu bulu matanya seperti Nabi. Belum tentu, gitu kan? Jadi ada yang sifatnya jibilliyah.